Okay, hari ni kita nak cakap pasal filem Megan Levy. Okay, Megan Levy ni dia mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang dia tak tahu pun apa dia nak buat dalam hidup lepas dia punya best friend meninggal. So, dia rasa macam tak ada siapa sebab parents dia divorce apa semua. Satu hari dia decide dia nak jadi tentera. Tiba-tiba je. Dia nak decide jadi tentera and then dia ambil, dia register and then keesokan paginya dia terus pergi dekat camp tentera tu. Dia naik bas and terus pergi dekat camp tentera tu. Okay, Megan ni mula-mulanya dia tak fit langsung untuk masuk tentera sebab yelah dia duduk macam kehidupan dia macam tak teratur. So dia sebenarnya kalau ikutkan macam kita macam tak sesuai ni untuk jadi tentera macam tu lah. Sebab masa dia pergi pun dia tak boleh buat semua benda. Tapi macam bagusnya dia ni sebab dia macam push diri dia sendiri so that dia boleh buat, dia boleh buktikan. Orang tu cakap macam kan tentera suka jerit-jerit kalau time practice semua tu kan. Bila orang tu jerit je dia macam rasa lagi membakar semangat dia. So daripada dia macam tak boleh berkawat lama, tak boleh nak panjat dinding, tak boleh nak berenang dengan suit tentera tu semua, lama kelamaan dia boleh. Sebab utama yang dia pilih tentera ni, dia nak lari daripada situasi dia, daripada keadaan dia. Sebab kalau macam dia pilih untuk pergi pergi kerja kat restoran ke apa, dia mesti balik rumah dekat mak dia. Sebenarnya dia macam tak suka dengan mak dia jugalah. So macam ni biasanya remaja memberontak ya. So dia pilih untuk jadi tentera sebab tentera ni dia akan pergi tempat lain yang luar daripada kawasan dia. Masa dia dekat dalam tempat tentera ni, dia dilatih dan dia diberikan seekor anjing. So anjing ni jadi dia punya best friend yang baru tau. Kira macam anjing ni akan ikut dia pergi mana-mana mission yang diarahkan lah. Masa first, anjing ni sangat ganas. Bila macam orang yang tempat jaga anjing tu pun bagi tahu yang anjing ni memang tak susah nak handle. Dia kadang-kadang tak suka dengan orang yang ni sebab tu dia selalu ditukar-tukar. Tapi Megan ni berjaya jinakkan dia, which is terus jadi dia punya best friend. So anjing ni nama dia Rex. So Rex ni dah jadi best friend dia. Macam kalau pergi mission, banyak mission yang dia orang dah pergi, anjing ni selalu selamatkan nyawa dia. Macam ada bom ke, ada orang datang, anjing ni akan alert dulu dan anjing ni akan selamatkan dia. So Megan ni jadi sayang sangat dengan Rex ni tau. Sampailah satu tahap dia pergi mission dekat Iraq ke untuk jaga macam jaga border. So bila ada macam kenderaan luar yang datang, dia arahkan Lily dengan Rex ni untuk pergi check dekat kenderaan tau, belakang kenderaan, sebab orang daripada kereta tu dah keluar semua. On the way dia nak pergi, sampai je dia dekat kereta tu meletup. Lepas daripada letupan tu, kita tak tahu apa yang jadi dekat Megan dengan Rex. Last-last nampak cuma Megan ni dah terlantar dekat hospital. Dia balik rumah, dia jadi macam depression tau. Dia macam sedih sangat-sangat sebab dia tak dapat Rex balik. Sebab dia cakap after dia balik rumah, walaupun dia dah tak jadi tentera, tapi dia still nak ambil Rex tu macam jadi anjing angkat dia apa semua lah untuk jadi anjing dia. Okay. Cerita ni sangat emotional sebab boleh nampak lah macam relationship dia dengan anjing dia, macam mana anjing dia selamatkan dia apa semua. Lepas tu tiba-tiba military tu nak pisahkan kan. So macam mana boleh, dia still nak juga yang Rex tu ada dengan dia. Lepas korang tengok cerita ni, korang boleh rasa macam korang nak bela anjing juga tau. Sebab yelah, korang tengok kesetiaan anjing tu macam mana dengan tuan dia. Itu baru dalam kerja, macam dalam dia beroperasi dekat military. Bayangkan kalau dalam kehidupan seharian kita. Okay, nak bagi rating cerita ni 8/10 sebab macam dia ada lah part yang dia slow sikit masa dekat tentera tu sebab tak semua orang minat nak tengok macam apa benda tentera ni buat apa semua kan. Macam tu lah. Kalau orang yang tak suka tengok cerita slow ataupun yang hati batu ni kan, dia tak ada rasa sedih kalau macam ada feeling punya scene kan, tak payah tengok.